Hey YouTubers, dunia ini penuh dengan makhluk yang sangat luar biasa. Mulai hewan yang terkecil, hingga hewan dengan bentuk yang sangat besar. Mulai yang memiliki bulu yang sangat halus, hingga tanduk yang sangat besar. Maka inilah 9 hewan menakjubkan yang sangat luar biasa. Penasaran? Tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, hentikan video ini sejenak dan tekan tombol subscribe jika belum. Dan tekan jempol ke atas jika Anda suka, oke? Number 9. Hewan yang sangat kecil ini dapat Anda temukan di Samudra Hindia dan Pasifik dengan warna biru pucat dan kepala yang datar. Naga laut ini memiliki cabang yang banyak yang selalu berenang di permukaan. Naga kecil ini dapat memberikan sengatan yang menyakitkan. Number 8. Kelinci berbulu halus ini termasuk keturunan dari 2 kelinci liar yang domestik. Kelinci yang berasal dari Turki ini menyebar ke seluruh Eropa dan bahkan dibawa ke Amerika Serikat sejak abad 20-an. Kelinci ini memiliki bulu layaknya wol yang sangat diminati anak-anak dan para pecinta hewan. Number 7. Salamander terlihat seperti Pokemon yang dapat dengan mudah Anda jumpai di danau sekitar Meksiko. Salamander merupakan amfibi yang biasa menghabiskan masa dewasanya di dalam air dengan warna yang berwarna-warni. Namun, sangat disayangkan kini populasi makhluk lucu ini semakin berkurang. Number 6. Burung nasar ini mendiami berbagai tempat dari selatan Eropa, India, dan Tibet. Burung berjenggot ini biasa makan hewan yang sudah mati. Burung dengan berat 8 kg ini ditemukan di sekitar Gunung Himalaya dengan ukuran yang lebih besar dari biasanya. Number 5. Hewan ini sudah hampir terancam punah. Hewan ini biasa ditemukan di dataran berpasir Yahudi dan padang rumput Argentina. Bulu yang sangat halus seperti sutra membuatnya terlihat sangat lucu. Hewan ini biasa memakan serangga dengan mengeruk-ngeruk di padang pasir. Number 4. Hewan ini memiliki garis yang mirip dengan zebra dan lebih dekat dengan jerapah. Hewan herbivora ini memakan rumput, daun, dan tanaman lainnya. Berbeda dengan zebra yang memiliki garis penuh di tubuhnya, hewan ini hanya memiliki garis di kakinya saja. Number 3. Panda kecil dan lucu ini tinggal di Himalaya Timur dan Barat Daya Cina. Panda merah tidak aktif di malam hari. Sehingga jika Anda ingin bermain dengannya, maka Anda harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Hewan ini biasa menghuni daerah dengan suhu sedang dan memanjat di pohon yang mulai menua. Number 2. Burung ini dianggap sebagai burung dari surga karena memiliki bentuk dan keistimewaan tersendiri. Burung ini memiliki mahkota yang panjang. Burung ini akan menarik betinanya dengan tarian dan kicauan yang panjang. Dan saat sang betina datang, burung jantan telah merubah ekornya dan menari-nari agar sang betina tertarik padanya. Number 1. Number 1.
Sapi ini merupakan satu keturunan Amerika modern dari ternak domestik yang merupakan kelompok dari sapi Afrika Tengah. Sapi ini memiliki tanduk yang sangat besar dan panjang. Sapi yang biasa hidup berkelompok ini memiliki tanduk dengan besar 95,25 cm. Nah, itulah 9 hewan menakjubkan yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.